Kota paling dingin di Amerika Serikat adalah International Falls yang ada di wilayah Minnesota, Amerika Serikat. Sebegitu dingin kota ini, sampai mendapat julukan Icebox of Zenasien. International Falls adalah kota kecil di wilayah negara bagian Minnesota. Dalam setahun, ada sekitar 109 hari membekukan di kota ini, dengan suhu di bawah 0 derajat Celsius. Tidak ada tempat lain di Amerika yang lebih dingin dari kota ini. Karena itulah mendapat julukan kotak es. Apakah kota super dingin itu dihuni manusia? Ya, ada sekitar 6.000 orang yang mendiami International Falls, dan mereka bertahan dari suhu dingin yang mencapai minus 21 derajat Celsius saat musim dingin, dan suhu normal saat musim panas hanya mencapai 11 derajat Celsius. Bahkan saat musim panasnya pun masih tergolong dingin bagi orang-orang di wilayah lain. Ada yang mau menambahkan? Silakan tulis komentarmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan selamat belajar.